Seorang sahabat yang bernama Abdullah Al-Hadrami radhiyallahu anhu, beliau pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, untuk berperang jihad. Beliau diutus dengan seorang sahabat Nabi yang lain lagi, tapi saya lupa namanya yang satu ini ya, tapi dua-duanya diutus oleh Nabi SAW untuk berjihad. Satu ke wilayah Romawi, ini Abdullah Al-Hadraminya, dan satu ke wilayah Persia. Ini satu orang sahabat, saya lupa namanya, tidak terlintas sekarang. Yang jelas dua-duanya berpisah gitu. Abdullah Al-Hadrami radhiyallahu anhu ini, waktu dia ke wilayah Romawi, ternyata antara tempat dia, daratan yang dia ada, dengan benteng Romawi itu ada lautan kecil. Jadi muara gitu kan, lautan tapi ada muaranya. Dan di ujung ya daripada pinggir daripada muara itu atau tanah yang ada itu dibuat tembok langsung oleh orang-orang Romawi. Jadi nggak bisa musuh masuk kecuali harus manjat benteng, dan mereka sudah siapin panah di sana, sudah siapin timah panah, sudah siapin macam-macam untuk musuhnya nggak bisa masuk. Abdullah Al-Hadrami radhiyallahu anhu tidak punya kapal, nggak punya sampan, nggak punya apa-apa gitu. Gimana caranya melalui lautan ini? Walaupun muara tapi lumayan besar. Kalau kita bahasakan muara bisa 100 meter, bisa 50 meter jaraknya gitu. Gimana caranya dia menunggangi kuda? Maka beliau mengatakan kepada pasukannya, setelah saya takdir 3 kali, ikutin saya ya. Pasukannya semua patuh. Artinya ikutin saya, saya akan melewatin lautan ini dengan kuda. Lalu beliau mengangkat suaranya dengan keras sambil mengatakan dengan keyakinan penuh, wahai lautan. Beliau bicara sama siapa? Lautan. Wahai lautan, sungguh engkau tahu kami adalah utusan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad di wilayah Romawi. Dan kami tidak punya tunggangan untuk lewat di atasmu. Maka mudahkanlah dirimu untuk kami. Setelah itu dia takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan. Dalam kisah ini dikatakan, subhanallah, sepatu kudanya mereka saya tidak tersentuh air lautan. Lewat di atas air. Orang-orang Romawi itu lihat dari jauh. Bagaimana caranya kita kalahin orang Islam nih? Kudanya aja bisa lewat di atas air tanpa sampan. Gitu. Tapi itu terjadi. Itu di kalangan sahabat. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Ada keyakinannya kepada Allah, apapun bisa tunduk sebenarnya. Ini bukan saya ajarin yang salah ya, enggak. Semua ada sebabnya. Tapi dalam kondisi seperti tadi, darurat itu, semuanya bisa terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang satu lagi yang diutus ke wilayah Persia, keadaannya lain. Waktu dia mau sampai ke benteng musuh, dia melewati sebuah hutan. Hutan ini masih liar, banyak binatang-binatang buas. Kata salah satu pimpinan pasukannya, wahai Amir, Amir ini pimpinan kami, ini hutan liar loh, kita nggak pernah tahu wilayah ini, bentengnya orang-orang Persia setelah hutan ini. Bagaimana caranya kalau kita masuk ke hutan ini, kita nggak tahu jalan keluarnya, dan yang kedua masih banyak binatang buas, mungkin pasukan kita ini habis di mangsa binatang buas dalam hutan itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau berdiri di mulutnya hutan itu sambil mengucapkan kalimat, wahai hutan dan semua penghuninya. Kalian mengetahui bahwasanya kami adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, kami adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad membela agama Allah. Maka mudahkan, tunjukkanlah jalan buat kami. Yang terjadi dalam kisah ini dikatakan semua hewan-hewan itu bersatu di hutan itu membentuk jalan untuk keluar dari hutan. Sehingga pasukan jihad ini lewat sampai keluar, tidak diganggu sama satupun hewan. Ini kisah-kisah nyata.